Mas Kalau Hari, apa sih kelebihannya kalau sudah gabung jadi aksi sih? keuntungannya apa sih? Itu Ya, kan ya, betul banget sudah itu pasti itu keuntungannya. ada keuntungannya, ada fee-nya, fee dari kita penjualan. Kemudian itu ada insentif reward bonusnya, itu trip ke luar negeri. Wah, selamat siang, selamat berjumpa di sini Deng Joko. Kita akan wawancara langsung dengan CBD Satelit Tenggarong. Dan di sini kita akan membahas tentang bagaimana untuk bergabung dengan aksi. Aksi itu seperti apa nanti dijelaskan oleh Mas Arif ya, Mas Arif. Ya, ya. Boleh diperkenalkan Mas, namanya siapa? Sebelumnya nama saya Arif Andani. Saya bekerja di Adira Satelit Tenggarong sebagai CBD. CBD itu Channel Business Development, atau bisa yang kalau dikenal sekarang itu sebagai kayak mentor aksi lah. Oh, mentor aksi untuk ya. Merekrut-rekrut aksi ya? Ya, yang ada di daerah Tenggarong. Tenggarong, khususnya khusus Tenggarong. Khususkan untuk daerah Tenggarong. Nah, ini Mas, untuk menjadi aksi atau produk, salah satu produk Adira leasing terbesar di Indonesia ya? Untuk bergabung dengan jadi aksi, gimana caranya sih Mas? Untuk bergabung aksi itu kita sebenarnya simpel. Cuma hanya cukup KTP, rekening, NPWP jika ada. Oh ya, tapi kemudian, kalau bujang-bujang atau yang lain-lainnya siapa aja sih yang bisa jadi aksi itu Mas? Anunya. Untuk semua bisa jadi aksi ya, yang penting itu syaratnya punya rekening sendiri, ya. KTP, ya. NPWP kalau ada. Oh ya ya, oke Mas, mungkin ada teman-teman yang mau bergabung menjadi aksi. Nah tentunya kita belum tahu nih aksi itu apa dan bagaimana. Caranya bergabung kan sudah dijelaskan tadi persyaratannya ya. Harus ada itu ya. Ya, Mas. Betul. Tapi kelebihannya kalau bergabung dengan aksi ada yang bisa kita dapatkan. Apalagi kita tentunya pingin cuan kan. Nah, ya, Mas Heri, apa sih kelebihannya kalau sudah gabung jadi aksi sih? Untuk kelebihan aksi sendiri itu kan apabila kita... Ini kan aksi ini kan sebenarnya program dari Adira Finance. Untuk membantu masyarakat siapapun yang mau bekerja bersama Adira Finance menjadi agen aksi. Kemudian dari apa sih dari agen aksi itu keuntungannya apa sih? Itu ya, kan ya, betul banget, sudah betul, pasti itu ada keuntungannya, ada fee-nya. Uh-huh. Fee dari kita penjualan. Kemudian itu ada insentif reward bonusnya, itu trip ke luar negeri. Wah, mantap itu, Bos. Apalagi zaman sekarang ya. Ya. Nah, traveling-traveling suka traveling ya jualan. Ya. Masuk jadi aksi dan apalagi Mas anunya untuk kalau untuk bus selain trip luar negeri itu dia bisa ada juga yang namanya poin reward. Nanti poin reward itu bisa ditukar hadiah. Oh, hadiah ya, dikumpulkan selama satu tahun poinnya. Satu tahun. Oh, namun kalau masalah poin-poin itu tergantung dari penjualan ya. Betul, nah, dari penjualan dan dari total pokok hutang. Nah ini Mas, saya potong, belum lanjut lagi nih, saya potong ini. Nah, kemarin ada juga yang ini sempat bertanya ini, saya enggak punya ijazah Mas, saya mau bekerja namun ijazah saya SD aja. Itu boleh enggak? Gabung? Oh, boleh. Boleh siapapun ya? Bisa bergabung menjadi aksi. Oh, yang penting mempunyai persyaratan yang saya sebutkan di depan tadi. Oh ya, oke. Jadi ini Mas, itu pinjam dana atau motor pribadi aja kah? Ya, untuk program apa sih untuk produk yang dijual aksi itu kan ada produk pembiayaan dana multiguna, kemudian ada jual beli motor second bursa. Oh iya, iya. Pribadi. Oh, pribadi. Nah, di sini kan tentang kita masalah aksi ya. Iya. Produk-produk aksi dari Adiranya itu sendiri itu bisa dikerjakan atau kalau sudah daftar Mas harus aktif di kantor kah atau gimana nih? Oh, enggak. Kalau untuk aksi sendiri itu bebas. Bebas ya? Bebas. Nggak usah ke kantor? Nggak usah ke kantor. Yang penting sudah terdaftar, dapat ID lah. Ya, yang penting nanti ada nomor ID aksi, apabila nanti ada jualan, tinggal dilaporkan jualan itu ke mentor, ataupun nanti langsung ke CMO-nya Adira langsung, nanti tinggal kasih nama aksi atau ID-nya. ID-nya. Itu makanya ada juga, kok rekening saya mau dipakai? Ya. Nah, rekening itu untuk apa? Rekening itu untuk pencairan fee. Oh, berarti nanti kalau sudah cair, berarti fee-nya itu langsung di langsung rekening masuk di hari. Aksinya, wah, ya, mantap. Langsung masuk di hari yang sama pencairan dengan konsumen. Mantap, berarti enggak melalui orang kedua atau orang ketiga. Enggak, langsung masuk ke rekening itu aksi. Sudah
terdaftar ya? Ya, apabila sudah terdaftar. Oh, terdaftar jadi aksi. Aksi atau agent ya? Ya, agent lah. Bahasanya kalau kita bahasa umumnya agent. Ah, agent untuk aksi yes, Adira ini. Betul. Nah, untuk itu Mas, bisa lah diperkenalkan kalau di cabang Tenggarong ini kantor satelit Tenggarong ini di mana sih? Kalau untuk satelit Tenggarong itu kita ada di Jalan Pesut, di seberangnya dealer Honda TDM. Oh iya. Deretannya iya. Kantor FIF sama BCA Finance. Oke bosku, yang sudah ingin mendaftar aksi atau menjadi agen resmi Adira Finansial, salah satu leasing terbesar di Indonesia, bisa gabung di sini dengan nomor HP yang ada di sini atau Instagram juga ada di sini. Nah, mungkin sudah tahulah persyaratannya gabung seperti apa dan ya, ini tidak menutup usia ya Mas ya? Tidak. Aksi ini dengar-dengar kemarin pernah saya dengar aksi ini bisa diwariskan Mas? Bisa. Umpamanya lah kita suami, dari suami ke istri atau ke anak bisa. Itu satu harus satu keluarga kakak kah atau satu bisa kakak. Kalau sepupu diwariskan sepupu enggak boleh? Belum tah, belum boleh. Belum boleh ya. Oh, jadi teman-teman yang istilahnya tidak mampu lagi untuk bekerja itu bisa diwariskan. Makanya kelebihan salah satu aksi itu seperti itu. Nah, betul kata Bang Ari tadi, aksi itu keunggulannya apa sih, Mas? Kita dapat reward ya. Ya, dapat jalan-jalan, dapat uang saku, dapat insentif bulanan. Ada dengar tidak? Ada kan insentif bulanan. Terus kita bisa gathering nasional lah, Indonesia aja. Kalau Asia kan nanti kalau memang kita aktif lah bisalah kita bisa. Ini ya. Nah, kalau untuk mau kejar yang nasional mungkin lebih mudah lah. Harus lebih kerja keras lagi ya. Kalau untuk yang mau trip luar negeri ya memang harus aktif. Antik. Nah, lupa mantir. Untuk pendaftaran aksi ini gratis nggak, Pak? Untuk di tahun pertama itu gratis. Gratis ya? Iya. Nanti di tahun kedua itu ada biayanya. Oh, biaya untuk melanjutkan. Iya, melanjutkan. Aksinya. Itu nanti biasa nanti ada masuk di email. Email. Mau lanjut apa tidak. Tidak. Ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Semuanya terima kasih banyak yang kami sudah ini bincang-bincang langsung dengan CBD-nya, Satelit Tenggarong. Semoga ini bisa bermanfaat. Dan teman-teman ingin bergabung dengan aksi produk Adira, silakan. Catat nomor HP dan Instagram atau Facebook yang ada di sini. Atau di YouTube 27 Nusantara Motor melayani pembelian secara cash dan kredit motor-motor bekas tentunya. Oke bosku, kami tutup dulu hari ini ya. Semoga nanti kedepannya kita bisa bahas tentang yang lain ya. Tentang ya, Adira. Kelanjutannya semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.